Okay, pool. Okay, so what's up guys? And back again with me, Martin Campobolon di sini. MT on the pitch, home. Okay, almost ya. So, jadi sesuai dengan yang aku tulis di tab komunitas dan juga Twitter, postingan di Twitter, bahwa X Gal X akan merilis extra XG untuk selanjutnya. Aku pikir untuk surprise ulang tahun Juria ya, sama atau ulang tahun Kokona atau behind the scenes pembuatan test video untuk Gal Cypher untuk Extra XG 9. Tapi ternyata X Gal X merilis Extra XG 8.5 for Jesus Rap Challenge. Apakah ini adalah tantangan rap yang dilakukan Cisa? Karena kita lihat di sini ada Cisa dengan Kokona ya. Wah, Cisa nge-rap loh. The all the sister in XG doing rap. So, we see how Cisa's rap challenge. Okay, let's check this out. Dia bersama Kokona ya, Cisa ya. To see Cisa and Kokona Chang. Okay, let's check this out. Oh, ini partnya Kokona ya. Kokona budi jenen sis. Lekir wis. Ini sepertinya juga jaket Cisa pada saat di endingnya Extra XG 8 kemarin ya, yang Gal Cypher, karena yang Cisa dengan Maya berdua nge-reaction Gal Cypher-nya Harvey ya, Iwon ya. Kalau kalian udah lihat pasti udah kalian lihat ya. Cisa dengan Maya terlalu wah heboh sekali ya. Giving else. Kakak tertua bersama dengan apa? Bersama dengan yang terkecil di XC. Older sister and younger sister. Yanges. Taking the L's, giving the L's. Yeah. Okay, gitu guys. Kokona mengajarkan kakaknya bagaimana cara itu ya, cara nge-rapnya. Tapi Kokona emang ekspresinya tuh dapat banget tuh di video Gal Cypher itu. Di part itu katanya jangan banyak terlalu ngambil nafas gitu. Respect money power. Cosplay. Emang susah sih bener sih. Let me just claim my turn real quick. Tapi emang benar susah sih partnya Kokona itu. Kata Cisa di sini, I can do it even though it's Venice.
Cisa nggak bisa melakukannya, padahal itu berbahasa Jepang. Ini kan mereka juga orang Jepang gitu loh. Meskipun mereka orang Jepang, tapi belum bisa ngebuatnya. Ya, ayo Cisa, ayo Cisa, semangat. Lak nak kes. Not like kes. Gitu ya. Iya, liriknya ada di Instagramnya Sip Simon ya. Oh, ini pas lihat tes videonya ya. Turn up and let it fade away. Got less to flow. No pain, no games. Hold up. Let me just claim my turn real quick. Okay, okay. Do it, 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 That's good, Cisa. That's it. Okay. Itu dia. Mengenai keseruan Kokona mengajarkan Cisa nge-rap di bagian dia ya, di rapnya dia untuk lagunya Suronson Girl Cypher. Tapi iya sih, memang Kokona Suronson ini yang paling banyak minatnya gitu loh. Tapi luar biasa sih rapnya Kokona. Walaupun masih 17 tahun, wah, tapi luar biasa rapnya. Dan saat dia melakukan rap itu, si Kokona, itu kan dia masih 16. Dengan baru-baru ini yang ulang tahun kan. Tapi luar biasa sih rapnya Kokona sih, memang aku akui. Gimana guys, menurut kalian guys, rapnya Kokona itu memang yang paling banyak peminatnya di Girl Cypher ini ya. Gila sih memang, sampai si artis lagu Suronsonnya, rappernya itu GID itu melihat dan memposting di Instagramnya. Luar biasa sih memang, Kokona be the new Genesis ya. Oke, Alves. Sepertinya selanjutnya akan ada Extra XC 9 ya. Karena kenapa dibikin 8,5 gitu loh. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. And thanks for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. Mari kita nantikan XC comeback yang bertema Space, UFO, or Alien. What do you think, Alves? Oke. Okay?